Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? So selamat datang ke channel Puzam Sobi. So hari ni saya dalam video ni saya nak bagi sedikit info lah, okay? Sharing ilmu, sedikit ilmu berkenaan dengan macam mana kita nak bind, okay? Macam kita nak bind kita punya drone dengan radio master, okay? Dalam video yang sebelum ni saya ada buat satu sesi unboxing untuk Radio Master TX16S. Okay, so dalam video yang ini saya nak share dengan korang sedikit ilmu berkenaan macam mana kita nak bind Radio Master transmitter ni dengan kita punya receiver lah. Okay. Sekarang kat tangan saya ni ada mini cord micro, okay, 2.5 inci, okay. Ini daripada Happy Model, brand Happy Model, dinamakan sebagai Larva X HD lah, okay. Tapi untuk cord ni saya dah asalnya dia adalah Flysky SPI RX. Saya dah update, saya upgrade kepada, tukar kepada receiver, external receiver. Saya gunakan FlySky protocol juga, FlySky FLI 14 plus version 1. Okay, so kalau sebelum ni saya bind dengan remote FlySky FSI6, dia quite simple lah. Okay, direct saja kita bind dan dia terus boleh bound lah dengan drone. Okay, tapi sekarang ni macam mana pula kalau kita nak bind dengan Radio Master? Okay, so macam mana cara dia saya akan tunjukkan dalam video ni. Okay, so pengenalan pada quad dah buat. Okay, so sekarang ni kita buka kita punya Radio Master. Okay, tu dia remote Radio Master. Dalam video sebelum ni kita dah tengok proses unboxing. So hari ni saya nak cerita sikit, okay, selepas apa yang saya dapat. So hari ni sebenarnya saya nak share dengan korang macam mana untuk yang sebagai pemula yang baru dapat, baru gunakan remote ni, yang sangat-sangat basic, apa je setting yang korang kena tengok. Okay, tak perlu nak belajar dulu macam mana kita nak tukar background, macam mana kita nak tukar gambar quad, gambar model apa semua. Just ni yang betul-betul basic, macam mana kita nak set up remote ni supaya dia boleh bind dengan kita punya quad. Okay, tapi dalam contoh ini saya akan tunjukkan macam mana saya bind dengan receiver FlySky FLI 14 plus. Okay, kita buka dulu. Okay, so kalau lihat dekat sini, sekejap saya punya ni ganggu sikit. Kita buka ni. Okay, kalau kita lihat dekat sini, kalau kita dah beli by default, biasanya kedai dia takkan set up banyak lah untuk kita. Okay, ini yang saya dapat daripada kedai. Background dia macam ni, dia punya apa tu, gambar, bukan gambar quadcopter lah, tapi gambar plane. Okay, so apa paling basic yang korang kena tengok adalah korang tekan. Okay, sebelum tu saya tunjuk dulu button-button yang ada kat sini. Kita ada button SYS ni, stand for system. Kemudian RTN bermaksud return. Tu ada page up, page down dengan telemetry button. Kemudian sini ada model, MDL. So yang ni scroll untuk kita nak select lah. Okay, so kita tengok dulu sistem remote ni. Kita click and hold. Okay, kemudian kita pergi ke page up. Okay, page up, pergi ke bahagian radio setup. So kita pusingkan scroll ni. So kita nak pilih lah. Okay, kat sini kita boleh set date, kita boleh set time,
kita boleh set battery meter range. Okey, ini semua yang basic sajalah. Korang tengok setup yang saya buat. Ini saya rujuk pada YouTube juga. Okey. Kita boleh set alarm, kita boleh set battery low pada berapa volt. Okey, dan inactivity 15 minit. Okey. Kemudian apa lagi? Power off delay. Okey, 2 second bermaksud kalau kita set macam saya set 2 second, so saya tekan ni 2 second baru dia padam lah. Jadi kalau kita tertekan sekejap dia takkan padam lah, dia takkan off. Kemudian yang ini default saja saya pilih default. Okey, yang ini yang penting. Okey. Sekarang ni saya gunakan mode 2. Mode 2 maksud throttle kita belah kiri eh. Throttle belah kiri. Dan yang ini kena pastikan default channel order ni kena sama dengan Betaflight setup. So dalam Betaflight saya gunakan AETR. So di remote pun kena AETR lah, barulah dia punya apa nama channel order tu dia sama dengan Betaflight setup. Okey. So kita pergi ke return. Okey. So sekarang ni itu yang basic untuk korang setup korang punya radio untuk pemula. Okay, sekarang ni untuk macam mana kita nak bind dengan kita punya quad ni. Okey. Simple saja. Kita pergi pada MDL ni. Kita klik pada MDL ni. Click and hold. So dia akan keluar model setup kat sini. Okey. So sekarang ni saya pakai yang default saja. Saya tak buat new model. Okey. Saya gunakan apa yang daripada kedai bagi, dan model name pun saya tak tukar lagi. Kalau nak tukar kita boleh tukar, kita klik dan kita tukarlah kat sini. Okey. So kita tukar kepada larva. Okey. Larva. Okey. Alamak. Okey, model image ni kita boleh ubah. Kita nak tukar image lain. Ini saya tak explore lagi sebab saya nak share yang pada korang yang sangat-sangat basic lah. Okey, so kita gunakan internal module eh. Internal TX. Okey. Video frequency. So kita onkan internal RF. Asalnya dia off. So kita onkan. Okey, kemudian kita offkan external lah. Okey, external RF ni kita offkan. Okey, internal RF ni tujuan kalau kita gunakan external macam pada belakang ni, kita gunakan crossfire ke, pakai FR Sky ke apa ke, bawa kita off onkan external RF dan kita offkan internal RF. Tapi sekarang ni kita nak gunakan internal RF, jadi kita onkan internal RF. Okey. So untuk untuk modul receiver FLI 14 plus ni, dia ada, dia punya protokol dia adalah FS Sky 2A. Untuk remote ni kita pakai FS Sky 2A PPM iBus. Okey. Kemudian bila kita dah select kat sini, samalah macam biasa, saya tak tunjuk demo secara detail eh. Sebab ni semua boleh lihat balik pada banyak radio banyak video-video orang share di dalam YouTube lah. Type saja FlySky FLI 14 plus bind. Okey. Cara dia, kita klik dekat sini ada bind button, kita tekan hold dan kita masukkan bateri dan dia akan blinking lampu color merah. Okey, bila dia blinking, kemudian kita pergi pada sini dan kita klik pada bind dan dia akan stop blinking, dia akan solid. Lampu LED tu akan solid sebelum masuk, binding process successful. Okey. So macam saya punya model ni. Okey, saya off dulu saya punya ni. Okey. Saya masukkan. Okey, sekarang ni dia belum bind dengan remote. Okey, bila saya dah onkan saya punya remote.
So dia akan berhenti blinking lah, dia akan solid. Maksud dia dah successful bind. Okey, sekarang dah successful bind. Okey. So ni step yang pertama, kita dah binding. Okey. Kita dah binding. Okey, kemudian apa kita nak buat? Okey. Yang next step dia adalah kita nak set kita punya channel. Okey, untuk pengenalan korang, selain daripada channel untuk kita punya throttle, kita punya yaw, kita punya pitch, kita punya roll, semua di gimbal kita. Okey. Kita juga perlu set untuk kita nak arm dengan disarm. Macam saya set arm dengan disarm pada switch ni. Kemudian mode untuk guna air mode, acro mode apa semua, saya pakai button ni. Saya pakai switch yang ini. Okey, macam mana kita nak set dua ni? Kita klik lama sini. Okey. Page up, pergi ke bahagian mix. Okey, pergi bahagian mix, kemudian kita scroll lah. Okey, macam saya pergi ke channel 5. Okey, channel 5, klik lama. Okey, and then pergi pada edit, klik, dan kita tukarkan kita punya mix. Maknanya kita labelkan lah ini channel ni untuk apa, arming ke apa kan. Okey, lepas tu pergi bahagian source, klik, dan kita cuma perlu onkan kan apa switch ni je. Okey, kita onkan switch, so dia terus assign switch tu yang kita pilih. Okey, kalau dah sudah kita klik dan kita pergi ke next, itu saja. Lepas tu return, sama juga dengan yang lain. Channel 6, macam channel 6 ni saya guna untuk mode, iaitu untuk yang ini. Ada 3 way. Okey. Kemudian channel yang ketujuh saya guna untuk bus. Okey, SA yang ini. Okey. Kemudian ini flip. Ini maksudnya turtle flip lah. Kalau berlaku crash, jadi kita boleh daripada jauh kita boleh betulkan balik kita punya ni quad. Saya ambil pilih SG. Saya ambil yang ini. Okey. Okey, so okey. Cucuk beta flight kita. Okey. So sekarang ni beta flight kita dah masuk. Kita pergi pada configuration. Okey, untuk FlySky FLI 14 Plus, setting pada beta flight kita kena ambil receiver yang ini, serial based receiver, dan juga kita kena ambil iBus. Okey, ambil pada iBus. Kemudian pergi pada receiver, kita boleh confirmkan yang kita punya binding dah betul dan kita punya channel map kita AETR 1234. AETR dia punya arrangement AETR ni kena samalah dengan AETR yang saya tunjuk di dalam remote tadi. Okey. Kemudian kelebihan untuk FLI 14 Plus ni, dia dah ada internal channel untuk RSSI channel. Okey, itu dia bagi pada AUX 10, jadi kita onkan ni AUX 10 kita. Dan untuk kita nak dia keluarkan kita punya RSSI channel, kena pastikan dalam configuration ni kita disablekan kita punya RSSI signal strength ni. Disablekan benda ni, kemudian kita onkan OSD. Okey. Kemudian pada OSD kita, kita kena pastikan kita select RSSI pada sini supaya dia boleh keluarkan kita punya RSSI value. Okey, ha ni RSSI value. Okey. Kemudian apa lagi? Itulah dia yang sangat-sangat basic setup untuk kita gunakan remote Radio Master TX16S ni dengan quad kita. Untuk contoh yang saya berikan sekarang ni adalah contoh initial setup permula untuk FlySky protocol, FLI 14 Plus protocol. Okey. So itu saja perkongsian ilmu, sedikit ilmu yang saya ada kepada korang, dan saya harap video ini memberi manfaat kepada korang, pada yang pemula kepada video master. Okey. So
So yang belum subscribe, minta tolong subscribe dan support segala video yang saya share di dalam channel ni. Kepada yang dah subscribe, terima kasih kerana support, terima kasih kerana menonton video ni sampai habis. So sehingga kita bertemu lagi di episod yang akan datang, video yang akan datang, video-video menarik yang akan datang. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.